Bismillahirrahmanirrahim Tentang cara mendapatkan ilmu agama Ada beberapa bait syair bahasa Arab Di dalam kitab Ta'limul Ta Muta'allim Ala <Sessalam> lantana ilma illa bisittatin Sa'umbi عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبارين وبلغه وارشاد استاذ وطول زمان Jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ada beberapa kategori yang perlu dipegang. Beberapa hal yang perlu dijaga. Yang pertama, zakain. Kecerdasan. Kita harus menjaga kewarasan. Yang paling penting itu ya waras dulu, mana mungkin bisa cerdas kalau nggak waras. Betul, kita harus bisa meningkatkan daya kecerdasan kita dengan cara apa menghafal. Makanya, kalau santri itu harus banyak menghafal. Talaran-talaran itu harus banyak Karena itulah yang akan mengasah otak kita Supaya tidak mudah tumpul Kalau orang jarang hafalan maka mudah tumpul Perbanyak hafalan Ini mah kita ngapalinnya ngapalin kreditan mulu Menghafalnya menghafal status orang lain Supaya dicontek Begitu hmm, Kena Ada yang kena? Ada yang kena hmm. hafalan ilmunya harus dihafalkan di asah otak kita dengan motolah ah, terus buka-buka catatan dihafalkan seperti itu zakain wa'irsin, dan semangat kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan luas kita harus semangat belajar jangan malas-malasan. Ini mah baru hujan sedikit aja sudah malas. Malam sedikit aja sudah malas. Bagaimana mungkin dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat? Sedangkan kalau mencari dunia tiap hari tola buduit faridotun anak kulli muslimin wa muslimatin masih kurang juga faam overtem sunnatun muakadatun limanis tatoa ilahi sabila bagi orang yang mampu di jalannya. Begitu. Kenapa mampu di jalannya? Ya, soalnya desek-desekan, macet, begitu. Pas pulang juga saat kondisi sedang ngantuk, capek-capeknya, macet juga. Kadang nabrak sana, nabrak sini, wah oh yang penting mah duit, duit. Begitu nah kan? Wah irsin semangat, harus semangat. Kemalasan itu dari syaitan, harus dilawan. Wastibarin, harus sabar. Jangan mudah pundungan, dikasih soal dikasih hafalan sama guru ayo hafalkan gua hafal hafal ah susah udah di sini mah ngajinya hafalan mulu jadi nggak hafal hafal susah malu ah, saya ah nggak sabar kemudian tidak mudah masuk tidak mudah hafal tidak sabar lalu Ketika punya kesalahan, dinasehati sama guru, diomelin sedikit sama guru, langsung pundung. Padahal guru itu menasehati, walaupun sedikit ngomelin itu karena kasih sayang. Kalau dibiarin itu bukan kasih sayang, itu menelantarkan, betul? Jadi kalau dinasehati sama guru, disentil sama guru, itu merupakan teguran supaya kita ini sadar, cepat sadar, cepat sadar. Maka harus sabar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita melihat ada sesuatu yang aneh dari guru kita, harus sabar. Ini di dalam ilmu tari, kok dalam ilmu seperti itu. Karena kita ini murid kadang belum mengetahui tentang rahasia-rahasia. Tentang ilmu secara luas. Seringkali kita menyalahkan. Banyak sekarang baru belajar terjemahan Quran, terjemahan hadis langsung bilang bid'ah, haram, syirik, tidak ada dari sononya. Nah ini biasanya orang-orang yang cuma belajarnya baru casing saja. Betul? Kemudian selain sabar, zakain wa irsin was dan perlu biaya. Mendapatkan ilmu yang banyak perlu biaya. Imam Abu Hanifah dan yang lainnya oh, luar biasa. Ada juga seorang ulama besar yang pernah ditanya, wahai tuan guru, ini di Arab. Dengan sebab apa engkau bisa mendapatkan kedudukan kealiman seperti ini? Dengan sebab kekayaan orang tuaku atau orang tuaku yang kaya? Hah? Apa urusannya? Ya, orang tuaku yang kaya menggunakan kekayaannya untuk menolong para ulama, khidmat kepada para ulama, maka Allah menjadikanku sebagai bagian daripada ulama-ulama yang muncul di permukaan. Begitu. Jadi khidmat dengan harta orang tuanya tersebut. Contoh Habib Ali Zainal Abidin. Ayahnya itu ternyata wakil perdana menteri. Habib Ali Zainal Abidin yang di mana yang mana? Yang di mana? Di di Dubai. Dubai apa Abu Dhabi? beliau itu putra dari wakil Perdana Menteri tapi ayahnya selalu mengajak beliau itu datang ke ulama-ulama besar, ke para awliya ke orang-orang soleh ngaji, dipondokin, kemudian mondok di Darul Mustafat di ya, Habib Umar juga mondok awalnya dibawa ke Habib Abdul Qadir Jeddah dibawa kepada para ulama jadi kalau kita jadi pejabat Jangan selalu berpikir bagaimana anak kita bisa sekolah tinggi tapi nggak kenal dengan ulama. Oh, pekok sih dah. Ya. Hancur nanti kehidupan anak-anak kita. Tetap ilmu agama tetap harus diutamakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Fisik mengikut ngintil. Wastibarin harus sabar. Wabulghatin dan juga harus punya biaya wa irsyadi dan juga harus memiliki guru mursyid. Guru mursyid itu apa sih? Guru yang alim yang mengamalkan ilmunya dan akhlaknya mulia bisa membimbing umat. Di dalam riwayat yang lain begini. Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyujalasa in khair?" Siapa teman duduk yang terbaik? Kata Baginda Rasul, "Mendekarukumun orang yang ketika dipandang wajahnya mengingatkan kalian kepada Allah, yang kalimat-kalimatnya, yang pembicaraannya, yang kalam-kalamnya selalu menambah ilmu kalian, ucapannya selalu menambah ilmu kalian." Wadekarukumun yang perbuatannya akan mengingatkan kalian pada akhirat, itu guru terbaik, teman terbaik cari guru mursyid yang sanad ilmunya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anu an anu an anu sampai Rasulullah wa irshadi ustadin wa tuli zamanin dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidak sebentar perlu waktu yang lama maka, kalau kita ingin menjadi orang kaya saja, perlu waktu yang lama mencari ilmu, setiap hari mencari uang, setiap hari kita mencari harta, bekerja, dan sebagainya. Untuk kekayaan, bagaimana dengan kekayaan ilmiah kalau kita nyamalas? Waktunya sebentar, tidak mungkin kita memiliki ilmu yang banyak.